Penerima BPNT murni, kriteria ini auto dapat PKH, bansos double cair, jadi kado lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT. Channel yang khusus memberikan informasi bansos, baik PKH BPNT, PIP dan sebagainya. Apa kabar sobat media PKH dan BPNT semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan murah rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting terkait PKH hari ini. Penerima BPNT murni, kriteria ini auto dapat PKH, bansos double cair, jadi kado lebaran. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Simak terus video ini, jangan di-skip, agar kalian tidak ketinggalan informasinya. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe iya, dan berikan jempol like-nya, jika dirasa bermanfaat. Baik, langsung saja, kita ke poin pembahasannya. Sobat media PKH, dan BPNT semua. Apa kalian sudah tahu, penerima BPNT bisa dapat bansos PKH sekaligus BPNT, di bulan April tahun 2023 ini? Buruan cek bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id sekarang juga, karena nama penerima baru saja diumumkan. Ada kabar menggembirakan untuk penerima BPNT yang belum terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT murni. Pasalnya, penerima BPNT murni dengan kriteria khusus akan terdaftar secara otomatis sebagai penerima PKH. Kabar baiknya lagi, kedua bansos BPNT dan PKH ini akan cair di bulan April paling lambat akhir Lebaran sesuai arahan Jokowi. Nah, perlu diketahui, bagi para KPM semua, pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia telah mendapatkan data bayar susulan termin 6, 7 dan 8 untuk pencairan PKH. Data bayar susulan ini berisi daftar nama PKH yang akan dicairkan dalam waktu dekat, tepatnya sebelum H2 Lebaran, dan setelah Lebaran. Menariknya, dari data bayar susulan tersebut, ternyata ada sebagian penerima PKH baru. Mereka merupakan penerima BPNT murni, kemudian Kementerian Sosial Republik Indonesia memasukkan mereka menjadi penerima PKH. Mungkin karena kuota PKH, seluruh Indonesia 10 juta KPM, masih ada kekosongan, dari Kemensos memasukkan para KPM BPNT yang memenuhi syarat menjadi penerima PKH. Sama seperti bansos lainnya, penerima yang masuk dalam data bayar susulan ini juga diprioritaskan pencairannya sebelum Lebaran dan setelah Lebaran. Nah, untuk Anda penerima BPNT, bisa langsung cek situs